Halo, kembali lagi berjumpa. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan bahagia selalu beserta keluarga dan lancar jaya rezekinya. Amin. Kita sekarang berada di lapaknya Mas Wahyu sesuai request dari teman-teman. Request untuk hybrid-hybrid kuping gajah unik dengan harga ekonomis, dan saya ingat di lapak Mas Wahyu ini ada beberapa opsi untuk varian hybrid kuping gajah. Pada review kali ini kita akan sepi lagi stok dari Mas Wahyu. Di sini kita sudah ditunggu Mas Wahyu. Halo Mas. Halo Mas. Kembali teman. Lagi kita review lagi Mas untuk stok-stoknya. Kita saya cariin dulu sesuai request teman-teman, tuh banyak yang request dengan varian hybrid-hybrid yang merah-merah gini loh Mas. Kayak ini contohnya apa ini Mas? Tuh Papi Rastrim. Papi Red Stem ini ada di harga berapa ini Mas? Itu di harga 250. Ini ada di 250.000. Papi Red Stem. Kalau ini yang Red Spider itu ya Mas? Iya, itu hybrid dan dari biji. Dari biji lah. Ini Red Spider dari biji masih ada stok. Ini karakter daunnya, perform ini sudah mulai bagus nih. Di harga berapa ini Mas? Itu di harga 350. Cuma di 350.000 Red Spider dari Seedling. Lalu untuk ROC juga masih ada. Ini yang selected yang silvernya bagus ini. Merahnya juga cakep. Di harga berapa ini Mas? 175.000. 175.000 nih ROC, karakter cakep, merahnya cakep. Ini silvernya juga cakep. Ada beberapa opsi, harga sama apa beda-beda Mas? Harga samain aja Mas. Harga samain saja di 175 ya? Iya. ROC merahnya mantep. Nanti teman-teman bisa langsung screenshot, langsung WhatsApp ke nomornya Mas Wahyu. Ini Starbuck juga masih ada. Ini kemarin di harga berapa ini Mas? Itu di harga 450. Di harga 450.000 ini daun baru sudah besar. Pas kita review kemarin belum kelihatan performnya. Ini split dari bonggol ya Mas ya? Iya, itu pucuan. Pucuan dia sudah belajar bertongkol, langsung keluar dua. Ini juga unik ini. Ini apa Mas? Itu Papi Legend. Papi Legend. Ini ada Papi Legend di harga? Di harga 300. Ini di 350.000. Ini juga dijual Mas? Itu dijual juga. Ini hybrid dari? Itu hybrid dari apa deh Pak? Lupa. Porti. Porti. Papi yang... Porti itu ya? Ah, iya Papi Porti itu. Papi Porti ini size-nya juga cakep. Di harga berapa ini Mas? Itu di harga 200 Mas. 200.000. Ini karakter daunnya gelap, terus tebel juga. Sudah ada daun baru. Ini tinggal ganti pot aja ini. Potnya kekecilan. Akarnya sudah meronta-meronta. Ini ada kleri unik Mas. Nih, di harga berapa ini Mas? Ini di harga 250 ya? 250.000 nih, unik nih. Om daunnya unik. Terus ribun juga, ini jakob. Sinusnya keren. Sinusnya keren. Harga berapa tadi Mas? 250. Cuma 250.000 sudah prospek itu. Ya, kita sepil yang lain. Untuk velvet Mas ini ada pilihan velvet Mas nih ya Mas ya. Nah, ya itu. Ini dari biji karakter cakep berapa ini Mas? Itu 100.000. 100.000 saja ini velvet Mas karakter ya. Cakep. Itu yang gede juga. Yang gede juga ini. Di harga berapa yang gede? Ini yang gede di 200.000. Di 200.000 secakep ini. Oke, kita lanjut lagi cari yang unik itu dijual enggak itu Mas? Dijual juga. Itu dari silver. Silver chrome. Silver chrome ini yang golden itu ya? Iya. Silver chrome golden ini. Cuma pada dimakan siput itu Mas. Ini defect minus beberapa daun berlubang. Tapi ini unik dan jarang ada juga. Bonggol besar tuh. Oh, ini bonggol besar isi dua plan ya? Iya.
Nih, bonggol besar isi 2 plan dilepas di harga berapa ini? Di 250. Cuma di 250.000 ini rare ini. Golden, dia golden. Dia kuningnya bukan kuning layu atau sakit, ini memang form daunnya dia golden. Untuk varian Clary unik-unik masih banyak, nanti bisa request dengan Mas Wahyu langsung. Kita cari yang unik lagi, ini ada Forgetty juga super unik ini. Forgetty. Ini Forgetty Mini ya Mas ya? Iya. Forgetty Mini, perform daun dia gelap. Karakter unik, ini udah size major nih, sudah bertongkol nih. Bertongkol bawa anak banyak lah. Beberapa bawa anak samping. 3 ini Mas. 3. Di harga berapa Mas? Di harga 200 ribuan. Cuma di 200 ribuan dapat Forgetty seunik ini sudah major. Cuma ada 2 plan ya Mas ya? Iya, harga sama. Plan. Harga sama. Oke, harga sama. Ini unik dan sisa 2 stok aja ini. Ini juga ada tanaman unik, mesti defect, tapi ini unik langka juga. Indo Luxurian ya? Luxu Indo. Luxu Indo di berapa ini Mas? Di harga 400.000. 400.000 ini. Luxu Indo Golden, jarang-jarang ada juga. Ini Golden. Ini masih full plant dari seedling. Di sini ada juga ini yang gede-gede juga dijual ya Mas ya? Jual juga Mas. Ini berapa ini ya? Itu di 300.000 Mas. Di 300.000 nih, mantep. Karakternya juga cakep, Clary Hybrid. Ini dijual juga ini? Itu dijual juga, cuma kayaknya kurang sehat ini. Kurang sehat, mungkin yang sehat yang ini ya? Ya itu udah mulai sehat ini. Ini sama, Papi Porti? Iya. Yang ini di harga berapa Mas? Itu di harga 250. 250, ini bagus nih, Dark Fox. Papi Exporti. Kalau belakangnya ini? Itu ROJ juga tuh Mas. Oh ini Silver Blast X ROJ. Nah, size-nya sudah mantep, ini sudah prospek induk. Sudah belajar bertongkol juga, di harga berapa ini Mas? Itu di harga 300.000. Cuma di 300.000 ini. Terus untuk Clary ada yang unik juga di sini. Uratnya dia menonjol, sinusnya cakep. Mungkin stabilnya ini mungkin. Ini di harga berapa ini Mas? Itu di harga 300 juga itu. 300.000 ini Clary unik, daun tebal, urat menonjol. Ini gede juga dijual? Iya tuh. Ini apa ini? Itu Papi Porti juga. Papi Porti juga, tapi untuk sinusnya dia lebih dominan ke Papi. Di harga berapa Mas? Itu di harga 450 Mas. 450.000 nih, gede segini nih. Untuk pengiriman kita bisa lewat kargo ya Mas? Iya. Lewat kargo ada mungkin JNT, itu pengiriman estimasi juga sama dengan Express ya? Sama. Terus ini ada beberapa Forgetty Hybrid masing-masing di harga? Di harga 125-an. 125-an. Ini Rhinoskin? Iya. Rhinoskin ada di harga? Di 200.000. 200.000. Clary Nervium X Bintang Kejora ini yang form hitam. Hopmani Hybridnya dilepas di harga? Hopmani yang itu sama 200 Mas. 200.000. Ini yang versi besarnya ini. Dari versi besarnya ini. Yang besar juga dijual di harga? Di harga 300.000. 300.000. Cakep. Sudah belajar bertongkol juga. Ini yang Varigata itu ya Mas ya? Iya. Itu nota belinya Magni itu Mas. Magni Varigata. Di harga berapa ini Mas? Di harga 900.000 aja. 900.000 saja, ini sudah turun harga lagi nih. Sudah diturun nih harga. Kita cari yang unik lagi, di sini ada Dorayaki Red Sinus. Benar ya Mas? Iya. Kata di harga berapa ini? Itu di harga 175. 175, sinus dia merah. Karakternya juga unik, mangkoknya keren ini. Oh. Mangkoknya keren.
Ini ada green mamba juga ini, ses induk. Sudah prospek itu sudah bertongkol. Ada beberapa daun dilepas di harga berapa ini, Mas? Itu 150. Cuma di 150.000 green mamba secakep ini. Kalau kita cari yang unik lagi di sini ada juga hybrid dari Forgetty. Forgetty hybrid ini cakep ya. Di harga berapa ini, Mas? 150. Cuma di 150.000 ini sudah cakep buat tampilan, tinggal ganti pot aja ini. Nanti jika mau request input ganti pot sekalian bisa. Bisa. Bisa lewat Mas Wahyu. Ini sudah bertongkol. Tongkol dia ini juga rawatan, Mas ya. Full plant, belum pernah di-cutting-cutting ya. Iya. Oke, kita cari yang unik sebelah sini mungkin, Mas. Ini ada Clary Variegata ini. Variegatanya ya di form. Variegata itu di form. Di form masih merubah bentuk daun. Ini daun baru juga unik. Keluar variegatanya di harga berapa ini, Mas? Itu di harga 200.000. 200.000 nih. Formnya juga cakep. Uratnya putih menonjol. Ini ada yang unik merah-merah lagi, ini apa ini, Mas? Ini sebenarnya sama, Mas, itu Red Spider juga. Ini Red Spider. Cuma variannya beda itu, Mas. Red Spider untuk performnya dia lebih bulat sih. Lebih bulat, tapi merahnya dia bagus. Di harga berapa ini, Mas? Itu di harga 250. 250.000 yang ini. Hmm. Kalau ini? Itu dulu aku belinya Rastrim kan mati itu dulu. Oh, baru tumbuh mati itu. Oh iya, tumbuh lagi dari bonggol. Tapi Rastrim juga di harga berapa ini? Itu di harga 150. Di harga 150.000 aja ini. Memang beberapa daun defect, makanya dilepas sama Mas Wahyu cuma di 150.000. Ini daun baru sudah cakep. Tinggal ngelanjutin perawatan. 150.000 karakter cakep. Tadi Red Casman juga masih ada ya, Mas ya, di sini ya, Mas ya. Ada, Mas. Ini ada Red Casman cakep. Ya, daun defect-defect sedikit, tapi ini cakep, merahnya dia cakep. Di harga berapa ini, Mas? Red Casman di harga 350-an. Di harga 350.000 aja ini. Ini juga ada yang merah-merah lagi nih, Mas. Yang merah-merah lagi, ini size-nya gede, jumbo. Varian papi juga ya, Mas ya. Merahnya juga cakep, tangkai sampai ke balik daun. Di daun tertua, daun lama pun merahnya masih stabil. Di harga berapa, Mas? 850. 850.000 ini size-nya gede banget, Bu. Nih, perbandingan tangan ini gede nih, mantep. Jumbo ini. Jumbo nih. Jumbo. Jumbo. Di Mas Wahyu ada juga beberapa stok untuk VCI. Ini VCI yang Nero ya, Mas ya? Itu yang King, Mas. Yang King. King itu kan Nero, bukan, tapi yang bukan yang Super Nero. Oh iya. Yang Nero. Iya. Yang Nero ini ada beberapa ses. Berapa varian nih, Mas? Dua. Dua varian. Dua ukuran. Yang pertama ini ada di harga berapa ini, Mas? Itu yang pot merah-merah ini di harga 250-an. 250.000-an ini, 250.000-an untuk King VCI dari Seedling. Ada dua pot. Kalau yang ini di harga? Nah, ini ada 5 plant di harga 350.000-an. Yang ini 350.000-an, meski dia dari Seedling tapi guratan dia sudah cakep nih. Nanti semakin gede daun dia juga panjang juga. Oh, ada beberapa opsi. Ini yang sudah kelihatan agak panjang. Nah, ini sudah kelihatan agak panjang dan nanti bisa lebih panjang lagi. Ini juga ada hybrid unik nih. Ini apa ini, Mas? Itu Jemani sama Black Beauty, Mas. Ini Jemani X Black Beauty, tapi form karakter daun dia, Mas, jadi seperti kuping gajah. Cakep dan unik. Di harga berapa ini?
itu di harga 400.000. Di 400.000 karena ini masih jarang juga ini. Jarang banget. Jarang, mungkin dari hasil semeanya juga tidak semua jadi seperti ini. Oke, mungkin itu dulu ya Mas Wahyu. Ya. Kita update stoknya. Terima kasih banyak Mas Wahyu sudah siap di sama-sama. Bantu. Oke, teman-teman, kita akhiri dulu di sini. Juga ada beberapa varian dari Philodendron Monstera, Alocasia, dan Ober Merah. Ada beberapa varian ses dari harga ekonomis untuk hybrid. Ini Ober Merah hitam tapi hybrid. Hybrid. Tapi hybrid. Untuk jenis ini Alocasia yang hitam ini lah. Oh, ini hitam. Red black ya. Nah, ini itu aku belinya notanya yang hitam. Hitam. Tapi kan belum keluar. Oh, performnya ini. Belum. Performnya maksimal. Belum maksimal. Ini ada di harga berapa ini? Itu di harga 800.000 itu. 800.000 untuk black. Kalau yang merah ini? Kalau yang merah itu di harga 600.000. 600.000. Terus opsi yang lebih ekonomis paling ini ya. Nah, ya itu di 250-an. 250. Terus ini itu di 200-an. 200-an. Ini yang di 300-an. Ini 300.000, cakep. Oke, untuk di Mas Wahyu masih ada banyak varian. Di sini ada Gelombang Cinta, varian-varian Jemani, bahkan Plepi. Ini Plepi Wilinki yang karakter troll. Nanti jika ada yang berminat untuk jenis lain yang belum kita review, bisa langsung kontak ke WA Mas Wahyu. Ini juga ada Clary Varigata. Nanti jika ada yang berminat atau penasaran, bisa kontak Mas Wahyu. Clary Varigata. Oke, sekian kita akhiri review kali ini. Terima kasih banyak.